Kebahagiaan tengah dirasakan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mereka baru saja telah dikaruniai anak pertamanya yang lahir pada Minggu, 26 Desember 2021 lalu. Lesti Kejora melahirkan lebih awal dari perkiraan karena mengalami kontraksi yang semakin kuat atau prematur. Sejumlah selebritis pun turut mendoakan persalinan sang pedangdut, termasuk salah satunya mantan kekasihnya, Rizky The Academy, dan kembarannya, Rido The Academy. Pada intinya, doa yang terbaik selalu mengalir buat beliau-beliau itu. Dan sekarang Lesti mungkin baru mulai melahirkan, kata Rido The Academy. Tidak hanya memberikan ucapan dan doa kepada Lesti, Rizky dan Rido juga turut mendoakan kepada suami Lesti, yaitu Rizky Billar, agar senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Mudah-mudahan lahirannya lancar dan anaknya pada sehat. Lesti Kejora juga Billar juga pada sehat. Amin, tutur Rido menambahkan. Sebelumnya diketahui, Rizky Billar mengumumkan kabar mengenai sang istri yang telah melahirkan anak pertamanya itu melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya pada tanggal 26 Desember 2021. Alhamdulillah, telah lahir anak kami pada Minggu malam 26 Desember 2021. Bayi kami berhasil keluar dengan kondisi yang sehat, lengkap, tanpa ada kurang satupun, dan tangisannya yang pecah menghiasi ruangan persalinan malam itu dan melengkapi kebahagiaan kami yang tidak dapat membendung air mata yang jatuh dari kedua mata kami, tulis Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.